Kalau dalam solat pun tak ada Allah, tuan-tuan, agak-agak macam mana kat luar solat? Kalau dalam solat pun belum dapat menyempurnakan hak khusyuk ni, agak-agak macam mana kat luar solat? Orang beriman tu berjaya dah. Apa syarat dia? Solat dia dihadirkan sepenuh hati dengan ketakutan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sifat yang ada dalam solat ni dengan khusyuk dia, tunduk pandangan dia, baca Quran dia. Wa qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam keadaan saya, tuan-tuan, puan-puan, kita dapat bangun untuk menunaikan dan menyempurnakan lagi perintah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu amal yang kita buat dekat atas dunia ni kalau tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni satu benda yang amat mustahil. Dan hatta selimut yang tak sampai 1 kilogram kita nak angkat untuk menyempurnakan solat subuh, satu benda yang sangat-sangat susah. Apatah lagi melangkah pula menyempurnakan solat subuh berjemaah dekat masjid. Sebab tu kekuatan didikan ibu-ibu, ayah-ayah pada anak-anak dalam keadaan menghadirkan hati anak-anak ni supaya attach kepada setiap amalan ialah satu benda yang sangat penting. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala anhu, kita kenal dengan satu orang yang amat hebat ilmu dia, amat hampir dengan Allah bersama dengan kewarakan, ketakwaan dia. Hakikat dia, ibu dia mendidik dia daripada kecil dengan segala-gala kesempurnaan penghambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad umur 7 tahun. Ibu dia telah berusaha untuk menyempurnakan hak penghambaan dengan menyuruh, bukan sekadar suruh, mendidik Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk solat subuh berjamaah. Hari ni mungkin saya, kita tengok anak kita tidur, kita suruh bangun, kita kejut bangun. Kita kejut bangun. Bila anak kita tak bangun, kita marah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dan banyak kitab yang muktabar, ketika mana ibunya Imam Ahmad bin Hanbal kalau nak kejut dia bangun daripada tidur untuk tunaikan salat subuh berjamaah, ibu dia bukan hanya panggil nama dia, goyang-goyangkan badannya. Disebutkan bahawa ibu dia akan bangunkan dia. Ibu dia akan dudukkan dia. Ibu dia akan angkat dia buat masuk dalam tandas. Ibu dia akan mandikan dia. Ibu dia akan wudukkan dia. Ibu dia akan siap-siapkan dia. Ibu dia akan angkat dia buat pergi masjid. Ini kesungguhan dalam didikan untuk menjadikan anak-anak kita, hatta diri kita sendiri, untuk makin dekat dengan Allah. Ibu Imam Ahmad bukan hanya bangun subuh, kejut anak bangun subuh, dah. Beliau sendiri bangun dulu sebelum subuh, menyempurnakan segala salat daripada bahagian malam.
dengan tahajudnya, dengan taubatnya, dengan hajatnya, dengan segala-gala salat sunat yang menghadirkan lagi kegerunan, ketakwaan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana didikan inilah ibu dia, Imam Ahmad telah bangun membesar dengan orang yang merasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 14 tahun dah siapkan bekalan makanan untuk Imam Ahmad, untuk dia bermusafir menuntut ilmu. Bukan macam sekarang ni, sekarang senang, ada asrama, ada kenderaan perjalanan, kita hantar sampai depan pintu sekolah, anak masuk asrama, belajar kat asrama, balik kita jemput. Imam Ahmad Ibn Hanbal umur 14 tahun dah mula berjalan. Setiap kali sesat, dia istighfar. Setiap kali sesat, dia istighfar, Allah akan tunjukkan jalan. Sesat, istighfar, Allah tunjukkan jalan. Sehinggakan Imam Ahmad Ibn Hanbal telah bangun sebagai satu orang yang begitu dekat dengan Allah. Bukan hanya nilai ilmu yang ada pada Imam Ahmad, tetapi nilai taqwa itu lebih besar yang ada pada diri Imam Ahmad. Nabi SAW pesan ketika mana hajjatul wida', ketika bersama dengan para sahabat, Nabi pesan dengan satu pesanan yang nilai dia cukup mahal. Nabi beritahu, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna aba'akum wahid. Dan sesungguhnya ayah kalian pun satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian ialah yang paling bertakwa di kalangannya. Laisa lil a'rabi 'ala a'jami fadlun illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab itu ke atas orang bukan Arab lebih baik melainkan atas dasar takwa. Nabi tak pernah beza-bezakan siapa-siapa. Takwa membezakan siapa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila satu orang sahabat datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, aku nak jadi orang yang paling alim di kalangan manusia macam mana? Dia nak jadi orang yang paling alim di kalangan manusia, orang yang paling pandai, orang yang paling cerdik. Nabi SAW tak bagi tahu dekat dia, balik hafal ni, hafal itu. Nabi cuma bagi tahu, ittaqillah takuna alaman nas. Bertakwa pada Allah, maka kamu akan jadi orang yang paling alim di kalangan manusia. Nabi meletakkan atas dasar takwa untuk menjadi orang yang paling alim, bukan dasar pandai hafal itu hafal ini. Tak, walaupun hakikat kepada pengajian ilmu itu sangat penting, usaha di atas ilmu itu dipamerkan daripada sudut takwa itu jauh lebih penting. Sebab tu disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalau tuan-tuan buka sampai kepada surah At-Talaq, asbabun nuzul daripada surah At-Talaq dibawa oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumallahu ta'ala anhu. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi, Sayyidina Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, dengan penuh kerisauan, dengan penuh kerutan pada wajah, beritahu, ya Rasulullah, anak aku Auf dalam keadaan sedang ditawan oleh orang-orang kafir. Wahai Rasulullah, apa yang patut aku buat sekarang ni? Tuan-tuan dengan penuh harapan datang jumpa Nabi, beritahu kepada Nabi bahawa anak dia kena tawan dengan orang kafir. Apa benda yang patut dia buat? Nabi cuma pesan, yang pertama, isbiri, bersabarlah. Yang kedua, Nabi pesan, bacalah la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah. Itu ya, full stop. Nabi tak sambung lepas tu. Kalau-kalaulah Nabi nak sambung begitu, ni ada sahabat kamu ni, Sa'ad Abi Waqqas ini pandai manah,
ini Sayyidina Umar hebat dalam berperang, Khalid Al-Walid. Tak, Nabi tak siapkan mana-mana sahabat. Kalau-kalaulah Nabi nak siapkan satu tentera khusus untuk misi menyelamat Aus ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, tak. Nabi cuma beritahu yang pertama sabar, yang kedua datang pada amal. Datang pada amal. Baca la hawla wa la quwwata illa billah. Betapa yakin keyakinan Sayyidina Malik Al-Asy'ari kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi pasti masalah ini selesai. Allah firman dalam Al-Quran, in ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mintalah tolong dalam sabar dan solat. Bila ada masalah nak minta tolong, minta tolong pada Allah. Macam mana cara dia? Sabar, solat. Kadang-kadang tafsiran sabar kita mungkin agak menyimpang. Kita rasa sabar tu kadang-kadang duduk termenung, nak buat macam mana, Allah dah uji, sabar ya lah. Ulama beritahu ni bukan sabar, ni putih asah. Sabar ni makna dia hadirkan segala kemampuan kita, segala kebolehan kita, segala kudrat kita. Dalam masa yang sama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, hanya kepada Allah lah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakal dia. Nabi suruh sabar. Dalam sabar itu berikhtiar. Sayyidina Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dengan keadaan zikir la hawla wa la quwwata illa, dengan penuh keyakinan dia yakin bahawa pasti anaknya akan selamat. Di sudut sana pula ketika orang kafir sedang menawan Auf ibn Thabit radhiyallahu taala anhuma, ketika tu tangan dia telah digari, bukan dengan handcuff besi tapi dengan ikatan daripada kulit. Kalau zaman tu, kalau tangan, kalau kaki, kalau badan kena ikat dengan kulit, maksudnya memang tak boleh nak lepas. Kerana kulit ni satu material yang cukup kuat. Dalam keadaan keyakinan Malik Al-Asy'ari pada Allah, Allah datangkan keajaiban. Bila hati dengan ketakwaan yang sempurna pada Allah, yang pertama Allah akan masukkan ketenangan dalam hati. Bila yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya, Allah yang berkuasa bagi segala-galanya, Allah yang berkuasa menyelesaikan segala-galanya, dalam keadaan tawajuh hati hanya dengan Allah, ketika itu Allah akan sempurnakan dan selesaikan masalah. Disebutkan dalam riwayat ini, Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ketika itu Auf Al-Asy'ari, tangan dia telah diputuskan oleh Allah, tali tadi, yang terikat tadi putus. Ketika dia berjalan nak keluar daripada tempat tawanan dia, siap ada unta pula seekor yang sedang menanti kat depan. VVIP. Orang yang bertawakal kepada Allah ni, kita pun Allahu Akbar. Unta siap, dia naik unta tu untuk keluar daripada tempat tawanan tadi. Dalam perjalanan keluar menuju ke kota Madinah, sebelum keluar daripada tempat orang kafir, ada kambing pula banyak ekor. Dia tengok ada kambing, lah dengan kambing-kambing tu dia bawa balik. Sehinggalah sampai kota Madinah. Malik Al-Asy'ari, ayah dia cukup yakin anak dia mesti selamat. Kerana sabdaan Nabi yang disempurnakan daripada amalan-amalan dia. Tapi dia tak sangkalah anak dia nak bawa balik unta, kambing semua ni. Bila sampai-sampai anak dia, dia terkejut. Apa yang ada bersama dengan kamu? Unta, kambing. Dia kata, wahai ayah, ini harta kita punya. Ha, sudah. Ayah kata, lah. Tak. Kita pergi jumpa Nabi SAW. Kita tanya pada Nabi berkenaan dengan apa yang kamu bawa balik ni. Tak tahu punca daripada mana, kambing daripada mana, unta daripada mana, kamu main ambil bawa balik. Benda ni belum tentu halal untuk kita bawa datang jumpa Nabi. Bila bawa jumpa Nabi, diceritakan perkara yang berlaku. Nabi bagi tahu lebih kurang mafhum dalam riwayat kisah ni. Unta ni, kambing-kambing ni milik kamu. Kerana ini ialah sebahagian daripada ghanimah. Kerana harta yang kamu ambil ini ialah daripada kafir harbi, kafir yang memerangi kamu. Maka apa saja yang kamu ambil, yang kamu rampas, dikira sebagai harta perolehan perang untuk kamu. Ketika tu turun ayat daripada surah At-Talaq,
ayat yang kedua sampai ayat yang ke yang kelima. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, pasti Allah akan hadirkan untuk dia jalan keluar. Walaupun tak logik, walaupun kita tak tahu macam mana. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah akan rezekikan kepada dia dengan rezeki dia pun tak sangka. Daripada mana datang sumber rezeki itu? Daripada mana datang keadaan rezeki itu? Dia tak pernah terfikir pun apa yang Allah akan siapkan untuk dia. Kerana hati dia bertakwa dengan Allah, Allah sempurnakan hak daripada kehidupan dia. Kerana Allah firman, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukup Allah untuk dia. Dia tak perlukan siapa-siapa lagi untuk bahagiakan dia. Dia tak harapkan daripada isteri dia kebahagiaan. Siapa pun isteri dia, macam mana pun perangai isteri dia, keadaan macam mana pun rumah tangga dia, hati dia dah bahagia dah kerana dia buat keputusan dan dia faham. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan. Fi qulubil mu'minin. Dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk meningkatkan iman di atas iman yang memang ada dalam hati dia. Keyakinan dia terhadap Allah cukup hebat. Sebab tu tuan-tuan, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal membesar dalam keadaan ketakwaan yang cukup hebat. Walaupun dia hafal 1,000,000 hadis. Imam Ahmad hafal berapa hadis? 1,000,000 hadis tuan-tuan. Bukan kata hadis sahih, hadis daif, hadis maudhu' pun dia hafal. Kalau kita ni hadis maudhu' ni palsu. Tuan-tuan, mereka ulama, mereka hafal hadis palsu supaya mereka tahu tu hadis palsu. Dalam keadaan ilmu yang begini hebat ni tuan-tuan, betapa hati dia makin dekat dengan Allah. Makin dia banyak mengaji, makin dia banyak duduk dalam pengajian ilmu, makin banyak dia bangun dalam agama, dia rasa dia makin kecil di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang rasa dia makin besar setelah dia dapat macam-macam kebaikan demi kebaikan daripada Allah, takut-takut benda tu yang makin menjauhkan daripada Allah. Benda tu takut-takut bukan rahmat tapi istidraj. Yang paling kita takut ni istidraj. Kebaikan yang dia sangka Allah bagi, sebenarnya kebaikan tu untuk jauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qarun dapat kekayaan, akhirnya jauh daripada Allah. Kaum Thamud, kaum Mu'ad diberi kelebihan, kebolehan, akhirnya jauh daripada Allah. Haman dengan kecerdikan, jauh daripada Allah. Fir'aun dengan pangkat, harta, kekuasaan, akhirnya jauh daripada Allah. Hakikatnya orang-orang yang diberikan dunia, itulah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bertakwa ialah orang dengan harta yang didapat, harta yang Allah bagi, dia rungsing dan risau, dia takut-takut dunia yang datang dia akan rosakkan akhirat dia. Tuan-tuan, sebab tu bila Imam Ahmad bin Hanbal nak menikah, kita kalau nak menikah tu kita fikir nikah dulu, lepas tu settle lah yang lain. Tak apalah menikah dululah. Oh, Masya Allah, ada ruang, ada peluang, calon depan, jodoh ni, kita pun menikah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal cukup particular dengan benda ni. Al-Imam Nawawi rahimahumullah, imam daripada mazhab Syafi'i, satu orang yang cukup tinggi ketakwaannya, dia tak dan nikah, tak sempat menikah. Bukan dia tak mahu menikah, tetapi kerana keadaan hati yang penuh mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan tak dan nak fikir bab tu. Kecintaan Al-Imam Nawawi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau duduk dalam keadaan pengajian ataupun menulis kitab, hati dia sepenuhnya dalam apa yang dia buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat pun tak dan ada Allah. Kalau dalam solat pun tak ada Allah, tuan-tuan, agak-agak macam mana kat luar solat ni? Kalau dalam solat pun belum dapat menyempurnakan hak khusyuk ni, agak-agak macam mana kat luar solat ni? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman tu berjaya dah. Apa syarat dia? Allah sambung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam solat dia khusyuk.
Dalam solat dia, dia hadirkan sepenuh hati dengan ketakutan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan sifat dalam solat ni dibawa keluar solat. Sifat yang ada dalam solat ni dengan khusyuk dia, tunduk pandangan dia, baca Quran dia, zikir dia, tawaduk dia, dia bawa keluar solat dia sehinggakan keseluruhan hidup dia menjadi ibadat. Sebab tu Al-Imam Ahmad, Al-Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala anhu, pernah satu ketika dia tengah tulis kitab. Di saat dia tulis kitab, ibu dia datang pada dia. Bila ibu dia datang pada dia, panggil dia makan, dia tak sedar kerana khusyuk dia dengan penulisan dia, dengan keadaan hati dia masa tu sempurna sepenuh dengan Allah. Tuan-tuan bayangkan, ibu dia tengok, ibu dia faham. Dan ibu dia seronok melihat anak dia sibuk dengan Allah. Ibu dia siapkan makanan, ibu dia bawa makanan tu dekat dia. Masa dia tengah tulis kitab, ibu dia pun suap makan tu masuk dalam mulut dia. Dia tulis kitab, ibu dia suap makan masuk dalam mulut dia. Sehingga akhirnya dia pun selesai tulis kitab. Dah selesai tulis kitab, dia pun tolak tepi. Ibu dia pun tadi selesai dah bagi makan kat dia, dah selesai simpan dah pun tempat makan tu. Ibu dia pun duduk tengok dia tulis kitab, dia selesai tulis kitab, tolak kitab kat tepi. Tengok ibu dia, kata, "Ibu, jom makan." Ibu dia kata, "Ibu baru suap kamu makan tadi." Tuan-tuan bayangkan, mak dia suap dia makan pun dia tak sedar mak dia suap dia makan. Kerana hati dia betul-betul dengan Allah. Hak ni mana hati kita? Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq. Bila lagi orang-orang yang beriman itu bila nama Allah disebutkan khusyuk hati dia, dan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada dia. Ayat ni menjadi asbab Fudail bin Iyad bertaubat. Ayat ni menjadi asbab Malik bin Dinar bertaubat. Satu-satunya orang-orang yang menginginkan kebaikan daripada kebaikan Allah, dia cari jalan untuk makin dekat dengan Allah. Dia bersahabat, bahkan dia berkahwin dengan Al-Quran, dia berkahwin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dia mirip hidup Nabi, hidup dia seperti para sahabat. Tangisan dia sentiasa berada di tempat yang betul. Hari ni umat ni menangis di tempat yang salah. Hari ni ramai anak muda kita menangis tengok cerita Korea. Bapak-bapak, mak-mak menangis tengok cerita Hindustan. Drama-drama telah menguasai kehidupan kita. Hari ini kita hidup dan kita rasa kita watak daripada drama tu. Kita tengok drama ni, watak ni, watak ni, watak ni. Kita kata, ni macam lelaki aku ni. Teruk. Ni macam isteri aku ni. Tengok. Ni macam anak aku. Kita berjaya mengaplikasikan drama tu masuk dalam keluarga kita. Kita tengok watak isteri yang teruk. Kita kata, tengok macam isteri aku ni. Ya Allah. Kita tengok watak suami tu, macam suami aku. Dan hari ini drama-drama TV dah menguasai keluarga kita. Tuan-tuan, yang Nabi ajar ialah bawa Al-Quran masuk dalam keluarga kita. Bawa segala hadis dan sunnah Nabi masuk dalam keluarga kita. Datangkan sifat sahabat dalam keluarga kita, supaya keluarga kita bangun seperti mana orang-orang yang terdahulu bangun. Al-Imam Ahmad bin Hanbal nak menikah pun risau. Balik rumah, jumpa dengan mak saudara dia, bagi tahu kepada ibu saudara dia, "Wahai ibu saudara, aku ada dua wanita yang berada di satu rumah di hujung kampung tu, kakak dengan adik." Cerita ni disebut di dalam Musnad Ahmad. "Boleh tak tolong tengok, tolong risik antara kakak dengan adik tu yang mana lagi baik untuk aku?" Ibu saudara dia pun pergi tengok, risik kakak, risik adik. Balik rumah, jumpa dengan Imam Ahmad. Lantai Imam Ahmad tanya, "Macam mana dengan kakak dan adik tadi?" Maka ibu saudara dia beritahu, "Subhanallah, Masya Allah, kakak dia, adik dia, cantik dia sekian-sekian, mata dia sekian-sekian, kulit dia sekian-sekian." Menceritakan segala kecantikan si adik tadi pada Imam Ahmad. Imam Ahmad tak kata apa pun. Imam Ahmad senyap, Imam Ahmad dengar, ya Allah. Habis ibu saudara dia bercakap, Imam Ahmad tanya balik, "Kakak macam mana?" Ibu saudara dia, "Kakak, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un." Tak cantik langsung. "Kakak dia macam ni, kulit macam ni, rambut macam ni, mata." Dia menceritakan segala ketidakcantikan kakak ni. Imam Ahmad dengar, selesai ibu saudara dia bercakap, Imam Ahmad tanya, "Kakak dengan adik ni, yang mana yang lagi baik agama dia?"
Tuan-tuan tengok orang-orang dulu, betapa hati dia dekat dengan Allah. Pasangan yang dia nak pilih pun, dia nak pilih orang yang dekat dengan Allah. Sebab tu walaupun Imam Nawawi tak sempat kahwin, Imam Nawawi kata, aku mencintai kamu kerana cintanya kamu kepada Allah. Seandainya hilang cinta kamu kepada Allah, maka hilang cintaku pada kamu. Mereka mencintai orang yang mencintai Allah. Ibu Imam Ahmad, ibu saudara Imam Ahmad, bila ceritakan macam tu, Imam Ahmad tanya, yang kakak dengan yang adik mana lebih baik agama dia? Kerana Nabi beritahu lebih kurang mafhum hadis, biasanya wanita dinikahi kerana empat sebab: rupa mereka, harta mereka, keturunan mereka, agama mereka. Empat sebab ni Nabi tolak tiga. Nabi begitu, fasfir bizatiddin taribat siadak. Siapa yang ambil yang baik agama dia, maka senang hidup dia lepas tu, bahagia dia, akan teratur dia, cantik kehidupan dia lepas tu. Imam Ahmad kata, kalau macam tu aku kahwin dengan kakak. Adik lagi cantik, tapi kakak lagi hebat agama dia, lagi taqwa keadaan dia, maka aku nak kahwin dengan kakak. Maka berkahwinlah Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan siapa dia? Ummu Salih. Tuan-tuan, 25 tahun menikah. Dengan segala ketakwaan yang ada pada Ummu Salih, dia layan Imam Ahmad, dia taat Imam Ahmad, sehingga habislah hayat dia, wafat dan meninggallah Ummu Salih. Bila Ummu Salih meninggal, Imam Ahmad sempurnakan pengemumbian isteri dia, ditanam isteri dia. Bila semua orang dah balik, Imam Ahmad tak balik lagi. Imam Ahmad duduk dekat depan kubur isteri dia. Imam Ahmad tengok kubur isteri dia. Imam Ahmad kata, ya Ummu Salih, ma khalafatni au akhdabatni yauma. Wahai Ummu Salih, engkau tak pernah buat aku marah sepanjang kita kahwin ni. Wahai Ummu Salih, sikit pun kau tak pernah khilaf, kau tak pernah melawan, kau tak pernah bertentang daripada aku, daripada awal kita kahwin, walaupun sehari. Tuan-tuan bayangkan, isteri-isteri mereka, kerana nilai ketakwaan yang ada pada mereka, isteri-isteri mereka pun bangun pada Allah. Hari ini kita jangan salahkan ahli keluarga kita, jangan salahkan anak-anak kita kerana perangai dan akhlak mereka, jangan salahkan isteri kita kerana perangai dan akhlak mereka. Hakikat takwa tu kita balik pada diri kita. Jangan salahkan siapa-siapa dalam dunia ni. Kata Fudail bin Iyad, bila aku balik rumah, isteri ku lawan cakap aku, anak-anak aku tak dengar nasihat aku. Maka kata Fudail bin Iyad, aku tak pernah salahkan mereka. Aku akan ambil wudu, aku akan solat sunat taubat dua rakaat, aku akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas aku bertaubat pada Allah, kata Fudail bin Iyad, Allah ubah isteri aku, Allah ubah anak-anak aku, mereka taat dengan aku, mereka baik pada aku. Tuan-tuan, hakikat ketakwaan ialah mengembalikan segala-gala ketakutan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang satu nasihat, bila datang satu peringatan, letak betul-betul pada diri kita. Jangan pernah tengok orang lain, jangan pernah letak pada orang lain. Kerana guru kami pernah pesan dulu, satu orang yang bagi nasihat pada satu orang untuk ubah orang, mungkin Allah akan ubah orang tu. Takut-takut Allah tak ubah orang yang bagi nasihat tu. Dia bercakap sebab nak ubah orang, dia bercakap sebab nak islah orang. Dia tengok perangai teruk sangat, dia pergi jumpa, ni aku nak nasihat sikit ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dia bagi. Hakikat dia, dia yang paling memerlukan nasihat tu. Dan akhirnya mungkin orang tu berubah sebab nasihat dia. Sebab tu ulama kita meletak tamsilan, jangan sampai kita jadi macam kayu manis. Tuan-tuan nak masak, guna kayu manis. Tumis guna kayu manis. Masak guna kayu manis. Dah selesai, apa jadi kat kayu manis tu? Kena tok buang lah tuan-tuan. Takut macam tu. Takut kita ni digunakan, digunakan, kita gunakan diri kita untuk agama, bagi nasihat pada orang tentang agama. Akhirnya di hujungnya kita jauh daripada rahmat Allah, bukan sebab Allah, tapi sebab hati kita tak berhajatkan kepada perkara tu. Kita nak orang lain berubah dan kita akhirnya tak berubah. Suatu satu orang sahabat Nabi, tuan-tuan, Sayyidina Thabit bin Qais. Mungkin kita jarang dengar nama sahabat ni. Sayyidina Thabit bin Qais ialah satu orang sahabat Ansar yang cukup dicintai oleh Nabi. Sahabat-sahabat ni ada gelaran-gelaran di sisi Nabi. Setiap para sahabat menginginkan Nabi menggelarkan mereka seseorang. Suatu Umar beritahu,
ketika mana Nabi bagitahu likulli ummah amin wa aminu hadhihi al-ummah. Umar kata, aku besarkan badan aku. Umar ni dah besar lah tuan-tuan. Umar ni badan dia dah cukup besar. Disebut dalam riwayat, kalau Umar duduk atas kuda, kaki dia sampai kat tanah. Kalau Umar duduk atas kuda, kaki dia sampai kat tanah. Saya naik atas poni, bukan kuda dan poni, kuda padi, kaki tak sampai pun kat tanah. Naik atas kuda lagi lah harapan. Umar punya badan dah besar. Tapi kata Umar, di saat Nabi memandang para sahabat, beritahu dekat para sahabat, likulli ummah amin. Setiap umat ada pemegang amanah dia. Wa aminul hazihil ummah, dan pemegang amanah umat ni. Umar kata, bila aku besarkan badan aku, aku harap Nabi tunjuk aku. Nabi kata, Abu Ubaidah al-Jarrah. Nabi bagi gelaran aminul ummah pada siapa dia? Abu Ubaidah al-Jarrah. Disebabkan itu, kata Umar, aku betul-betul sayang pada Abu Ubaidah al-Jarrah. Sayang Umar dekat Abu Ubaidah al-Jarrah. Bila Umar tanya para sahabat, kalaulah kalian semua ada cita-cita, apakah cita-cita kalian? Umar kata, "Law kuntu mutamanniyan latamannaitu makanan mamlu'an birijalin ka amsalin Abu Ubaidah al-Jarrah." Kalaulah aku boleh bercita-cita, kata Umar, aku ingin bercita-cita untuk berada di satu kawasan yang dipenuhi dengan lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Kerana Nabi sayang kat dia, dia pun sayang dekat Abu Ubaidah al-Jarrah. Tuan-tuan, ini para sahabat, mereka digelar dengan gelaran-gelaran. Ada para sahabat yang digelar dengan Saifullah Khalid al-Walid dan Sayyidina Thabit ibn al-Qais, digelar dengan Khatibun Nabi. Dia digelar dengan panggilan Khatibun Nabi, pengkhutbahnya Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia ni ialah ketua daripada orang-orang Khazraj. Dia ni antara pimpinan Khazraj. Suara dia lantang. Kalau dia bercakap kuat, orang dengar jelas, orang senang nak faham. Dia pandai bercakap. Inilah Sayyidina Thabit ibn Qais. Disebutkan pernah ketika ayat Al-Quran daripada surah Luqman turun, ayat 18. Ketika ayat ni turun, Inna Allah hala inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Allah subhanahu wa ta'ala tak suka orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Allah tak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Bila ayat ni turun, apa yang berlaku? Berapa hari Nabi sedar Thabit bin Qais tak ada kat masjid. Lepas ayat ni turun, Thabit bin Qais tak ada kat masjid. Maka Nabi tanya para sahabat, wahai sahabatku, Aynal Thabit bin Qais? Mana Thabit bin Qais? Tak nampak dia berapa hari ni. Maka para sahabat telah cari Thabit bin Qais dan mereka kata, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ada kat rumah, kunci pintulah rumah, tak mau keluar. Nabi berkata, kenapa? Maka Nabi SAW telah bergerak ke rumah Thabit bin Qais, ketuk pintu rumah Thabit bin Qais. Dia dengar Nabi ketuk pintu rumah, dia pun buka. Dalam keadaan ketakutan, pucat wajah dia, Nabi tanya, wahai Thabit, kenapa tak datang masjid? Berapa hari kami cari kamu dan kamu tak ada di masjid? Kata Thabit bin Qais, ya Rasulullah, turun ayat Al-Quran berkenaan dengan Allah tak suka orang yang menyombong dan membanggakan diri ni. Wahai Rasulullah, aku sebahagian daripada orang-orang tu. Aku ialah orang pemimpin di kalangan orang-orang Khazraj. Aku rasa aku lebih daripada orang lain. Aku suka dengan pakaian yang cantik, kasut yang baik. Wahai Rasulullah, aku rasa aku di kalangan mereka. Tuan-tuan, dia kunci pintu sebab dia rasa dia orang yang banggakan diri, dia orang yang sombong. Sebab dia suka pakai baju cantik, kasut cantik, dia rasa dia orang yang sombong dan bangga diri. Nabi SAW bila dengar jawapan tu, Nabi tersenyum. Nabi SAW begitu, innaka lasta minhum bal ta'ishu hamidan wa tuqtalu shahidan wa yudkhilkallahu aljannah. Nabi beritahu pada dia, sesungguhnya kamu bukanlah di kalangan mereka, yakni orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tu, tapi kamu akan hidup dalam keadaan terpuji, kamu akan mati dalam keadaan syahid, dan kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bila Nabi sebut, mereka cukup ambil berat in detail perkataan Nabi. Kalau Nabi kata mati syahid, maka mereka faham, mereka pasti mati syahid.
Berita ni jadi satu berita yang gembira untuk Sayyidina Thabit bin Qais, kerana dia yakin lepas pada perkataan itu pasti dia akan mati syahid. Tak lama tuan-tuan, turun pula daripada surah Al-Hujurat ayat yang kedua, berkenaan dengan Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan, mengeraskan suara kamu melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, sia-sia amalan kalian dan kalian akan dimasuk dalam neraka Allah. Tuan-tuan, turun ayat daripada surah Al-Hujurat ni tuan-tuan, Nabi perasan dia tak ada lagi kat masjid. Mana Sayyidina Thabit bin Qais? Tak ada lagi kat masjid. Maka para sahabat diperintahkan untuk cari Thabit. Tuan-tuan, Thabit kunci lagi diri dalam rumah. Tuan-tuan, kita kalau baca Quran, apa kesan Quran tu? Apa yang kita rasa daripada ayat-ayat Allah pada kehidupan kita? Mereka baca ayat Al-Quran, terus mereka rasa benda tu untuk dia. Benda tu untuk dia, bukan untuk orang lain. Ayat ni bukan untuk nemplak orang lain. Ayat ni bukan ditujukan pada orang lain. Mereka terus menghadirkan ayat tu pada diri mereka. Sebab tu mereka ikhlas dengan Allah Ta'ala. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka hidup dengan keadaan kesibukan diri mereka ialah dosa-dosa mereka dengan Allah. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang makin dekat dengan Allah. Dengan jalan ketakwaan inilah Allah mengangkat darjat-darjat mereka. Tuan-tuan, Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi pergi lagi rumah Sayyidina Thabit, ketuk pintu. Maka Nabi tanya, wahai Thabit, kenapa kamu kunci rumah? Kenapa kamu duduk dalam rumah? Thabit sebab kata, ya Rasulullah, telah turun ayat sekian. Wahai Rasulullah, aku ni sentiasa meninggikan suara dan mengerahkan suara lebih pada suaramu, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, suara Nabi ni suara yang cukup lunak. Kalau dengar sedap, kalau dengar cair, kalau dengar rasa sayang sangat. Tapi Thabit bin Qais ni suara dia keras, kuat, lantang. Bila turun ayat ni, dia rasa ayat ni kena kat dia. Tuan-tuan, Nabi SAW bila dengar, Nabi tersenyum lagi. Kerana dia kata, ya Rasulullah, sia-sialah semua amal aku, pasti aku masuk neraka. Nabi kata, innaka lasta minhum bal ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khairin wa tadkhulul jannah. Wahai Qais, wahai Thabit bin Qais, kamu bukanlah di kalangan mereka. Kamu hidup dengan keadaan kebaikan dan kamu akan mati dengan cara yang baik dan kamu akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Tuan-tuan, walaupun Nabi sebut macam tu, lepas pada hari itu, kalau dia bercakap dengan Nabi, dia akan bercakap pelan-pelan. Dia akan bisik sampai kan Nabi SAW terpaksa tanya kali kedua, apa yang Thabit cakap ni? Kenapa dia takut lepas pada hari itu suara dia lagi tinggi pada suara Nabi SAW? Ini keadaan para sahabat. Dia ikut Nabi berperang daripada peperangan Uhud dan peperangan seterus-terusnya sehinggalah wafat Nabi SAW. Di zaman Abu Bakar Siddiq, berlaku satu peperangan yang cukup besar di antara orang Islam dengan orang-orang yang telah murtad di bawah pimpinan Musailamatul Kadzab. Musailamah, si penipu yang mengaku Nabi ketika itu. Ribuan orang yang murtad mengikut Musailamah memerangi orang Islam. Dan di antara orang yang berperang, yang berjuang di jalan Allah bersama dengan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid Al-Walid ialah Sayyidina Thabit Ibn Al-Qais. Peperangan yang cukup dahsyat, lebih dahsyat daripada peperangan-peperangan sebelum ni. Maka berlakunya peperangan ini menyebabkan antara sahabat ada yang berlari mengundurkan diri. Tuan-tuan bayangkan dahsyatnya peperangan ini, ada sahabat yang berlari mengundurkan diri. Ketika Sayyidina Thabit melihat keadaan sahabat yang lari, maka dia melaungkan dengan suara yang kuat. Kata Sayyidina Thabit lebih kurang daripada mafhum daripada kisah ni, sesungguhnya bukan macam ni dulu kita berperang bersama Nabi. Bukan macam ni dulu kita berperang bersama dengan Nabi. Yang ni masa berperang dengan Nabi, tak ada satu orang pun yang berganjak ke belakang. Masa Nabi dengan kita, tak ada satu orang pun berani lari pada medan jihad. Kata Sayyidina Thabit, hari ni kalian telah buat macam ni, Allah wallahi aku berlepas tangan daripada perbuatan kalian. Apa yang Sayyidina Thabit bin Qais buat? Disebutkan bahawa Sayyidina Thabit bin Qais telah pakai kafan, telah balutkan diri dia dengan kafan, meletakkan daun bernama daun bidara untuk menjadikan diri dia macam mayat lah. Nak beritahu dari isytihar pada para sahabat, aku dah syahid lah. Walaupun belum mati lagi, dia telah mempersiapkan, digalikan di depan dia, korek lubang tuan-tuan. Maka dia masuk dalam lubang tu, dia tanam separuh betis dia. Dan nak beritahu bahawa dia takkan berganjak. Tuan-tuan, bukan dia seorang. Bila sahabat tengok Sayyidina Thabit buat macam tu, datang pula siapa dia?
Sayyidina Salim Maula Abu Huzaifah, qurra'nya Nabi SAW, datang sebelah dia, gali sebelah dia, berdiri masuk juga dalam lubang sebelah dia. Datang Zaid Al-Khattab buat perkara yang sama, adiknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, mereka duduk kat situ, mereka berperang, mereka berjuang, dan akhirnya mereka telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid Thabit bin Qais, syahid Salim Maula Huzaifah, Maula Abu Huzaifah, syahid Sayyidina Zaid Al-Khattab. Tuan-tuan, kesyahidan mereka membangunkan semangat orang Islam. Kesyahidan mereka menyebabkan orang-orang Islam telah bangun makin kuat. Dan akhirnya mereka telah kejar musuh-musuh Islam, berlari masuk dalam benteng kematian, dan menyebabkan akhirnya Musailamatul Kazzab berjaya dibunuh oleh Sayyidina Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ini ketakwaan para sahabat. Mereka dah jauh tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu dengan ketakwaan yang sempurna. Hari ini tanggungjawab saya dan tuan-tuan, kita kena hadirkan takwa yang sama. Dengan jalan ni pasti kita akan sampai pada Nabi SAW. Kalau kita ambil jalan yang lain daripada jalan sunnah, jalan ketakwaan, dan kita harap di akhirat nanti kita bersama dengan Rasulullah, tuan-tuan, kita tengah salah jalan. Kita tengah berada pada jalan yang tak betul. Suatu hakikat takwa jangan letak pada orang lain. Walaupun setiap kali khatib baca khutbah, wajib daripada rukun khutbah, khatib kena bagi tahu apa pesan takwa. Kalau hari itu khatib naik atas mimbar tak bagi pesan takwa, maka khutbah tu tak sah. Sebab apa? Sebab tidak menyempurnakan rukun khutbah, kerana tidak mengajak umat ini untuk bertakwa pada Allah. Dan itulah maksud kehidupan Nabi SAW, untuk betulkan balik kehidupan kita ni, untuk hadirkan balik jalan yang sebenar. Hidup saya bukan untuk menyempurnakan apa yang saya nak, tapi menyempurnakan apa yang Allah nak, dengan jalan ketakwaan yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, satu persatu mereka terjun dalam nilai takwa, sehinggakan ketakwaan mereka menjadi asbab turunnya ayat demi ayat Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila difitnah berzina dengan Safwan, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu telah meletakkan seluruh ketakwaan dia kepada Allah, pengharapan dia kepada Allah, keinginan hati dia untuk mencapai redha Allah. Akhirnya turun daripada surah An-Nur 10 ayat semata-mata nak cerita tentang betapa bersihnya Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu taala anha. Tadi subuh imam baca 3 ayat akhir daripada, imam baca daripada surah At-Tahrim 3 ayat akhir yang imam baca ketika rakaat yang kedua. Daraballahu mathalan lilladhina amana kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah mendatangkan satu misal contoh berkenaan kepada orang-orang kafir berkenaan dengan isteri-isterinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihain. Mereka berdua ni di bawah jagaan hamba-hamba kami yang saleh. Siapa dia? Nabi Nuh. Siapa dia? Nabi Lut. Dua-dua ni bukan hanya saleh, tapi mereka ialah Nabi Allah. Mereka bukan imam masjid, mereka bukan ustaz, mereka bukannya qadi, mereka bukannya mufti. Mereka Nabi. Mereka Nabi. Mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kehidupan mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan macam tu pun Allah beritahu, fa khanatahuma fa lam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dkhulan nar ma'ad-dakhilin. Mereka khianat suami mereka, walaupun suami mereka dah habis takwa. Mereka khianat suami mereka dalam keadaan sikit pun apa yang mereka buat ni takkan menjejaskan apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami mereka tak boleh selamatkan mereka di akhirat nanti. Suami mereka tak boleh buat apa-apa kat mereka di akhirat nanti, kerana pilihan khianat itu di sisi mereka.
mereka memilih khianat walaupun Allah membentangkan suami yang saleh dalam kehidupan mereka yang membimbing umat ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nilai takwa ni tak boleh diwarisi, tapi nilai takwa ni harus diusahakan. Ayah yang takwa, mak yang takwa, belum tentu dapat anak yang takwa. Sebab tu mak ayah yang takwa kena bentangkan jalan supaya anak-anak juga melangkah dalam ketakwaan. Ketakwaan mak dan ayah ni menjadi contoh kepada anak-anak, dan jalan yang mereka tempah untuk anak-anak duduk atas jalan ketakwaan, itu yang paling mustahak dalam didikan untuk anak bangun di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah beritahu akhirnya apa yang berlaku pada isteri-isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dekat akhirat nanti Allah akan beritahu dekat mereka, masuklah dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang diperintahkan masuk neraka. Allah tak tutup ayat ni kat sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita bukan nak masukkan kita, bukan nak sumbatkan kita dalam neraka. Hakikat penciptaan kita kepada Allah untuk kita menjadi abdi, hamba, hamba kepada Allah Ta'ala yang taat, kesempurnaan dia kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan kisah yang kedua. Wa daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'at fir'un. Didatangkan satu misal tentang orang, kepada orang beriman, tentang isterinya Fir'aun, Asiyah alaihissalam. Tuan-tuan, Asiyah siapa suami dia? Fir'aun. Bukan orang soleh, bukan orang soleh, bukan kata mengaku Allah sebagai Tuhan. Dia rasa diri dia Tuhan. Siapa yang lebih kejam dan zalim daripada Fir'aun? Isteri suami kita bukan Fir'aun, suami-suami umat bukan Fir'aun. Tapi jalan ketakwaan itu pilihan. Jalan ketakwaan itu pilihan. Asiyah walaupun suami dia Fir'aun, bila dia mencintai Allah, dia merasa nikmat cinta pada Allah. Walaupun Allah bagi dunia pada dia, walaupun dia cuma petik jari dia, dunia akan sujud di depan dia kerana dia berada dalam istana Fir'aun. Apa yang dia nak, apa yang dia hajatkan, semua boleh ditunaikan oleh Fir'aun daripada sudut keperluan dunia. Tetapi hakikat miskin jiwa, keperluan hati ini ialah hadir dengan takwa, ialah hadir dengan kecintaan kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila isteri Fir'aun beriman kepada Allah, dia kena tangkap, dia kena siksa, dia kena hadirkan penyiksaan yang teruk. Dalam kitab tafsir disebutkan betapa dahsyatnya disiksa Asiyah. Disiat kulit dia, kulit dia disiat daripada kaki, disiat naik ke atas. Kita kena potong tangan jari sikit masa masak pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kena siat macam mana, hidup-hidup Asiyah disiat, disiksa supaya keimanan dia luntur. Tapi keimanan dia makin tebal dengan Allah. Apa kata Asiyah? Idh qalat. Allah rakamkan perkataan Asiyah. Allah bila sayang satu orang tu, Allah uji dia. Untuk membuktikan kebenaran iman dan takwa, Allah datangkan ujian. Jangan pernah kata, ustaz, saya dah sempurnakan salat saya dah sempurnakan ibadat saya, zikir saya, sedekah saya, zakat saya. Tapi dahsyat-dahsyat ujian yang Allah bagi kat saya. Anak saya macam ni, suami saya macam ni, isteri saya macam ni, keluarga saya macam ni, tempat kerja saya macam ni. Teruk saya nampak, ustaz. Kalau kita rasa teruk dengan ujian yang Allah bagi, maksudnya masih ada masalah dengan hati. Masih ada masalah dengan hati. Kerana orang yang bertakwa, yang bersandar dengan Allah, apa saja ujian yang Allah bagi pada dia, dia faham ujian tu untuk kebaikan dia. Ujian tu supaya dia melangkah makin dekat dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila Asiyah diuji dengan siksaan yang kejam dan zalim daripada Fir'aun, apa Asiyah kata? Asiyah jawab, Asiyah doa, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Wahai Tuhanku, binalah sebuah istana di sisi aku, rumah di sisimu untuk aku dalam syurga nanti. Mereka tak harapkan mereka hidup atas dunia ni lama-lama untuk dapat kelebihan kebaikan dunia lama-lama. Tapi mereka harap dalam keadaan kesakitan ni, Allah Subhanahu Wa Taala bina istana, bina rumah dalam syurga dekat dengan Allah. Kerana mereka sanggup melalui kesusahan, kesukaran hidup ni. Kerana itulah perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
apa yang Allah nak itu mereka kedepankan lebih berapa yang mereka nak. Maryam alaihissalam, Asiyah alaihissalam telah hadirkan perkara itu dan dia doa, wahai Allah, wanajini min fir'auna wa amalihi wanajini min alqaumiz zalimin. Aku berlindung kepada engkau wahai Allah daripada daripada kejahatan amalan-amalan perbuatan Fir'aun dan jauhkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Apa jalan yang Allah buat? Allah syahidkan dia. Allah matikan dia. Akhirnya dia telah dihadirkan kebaikan di negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah habiskan kat situ. Allah tutup surat Tahrim dengan satu insan, satu wanita yang Allah cukup redha dan sayang. Siapa dia? Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam anak kepada Imran ialah satu orang yang cukup jaga kehormatannya. Dia cukup jaga kehormatannya dengan sifat takwa yang ada pada diri dia. Hatta Jibril alaihissalam datang kepada dia dengan keadaan yang begitu sempurna, dalam keadaan lelaki yang begitu baik rupa parah dia. Jibril pun kena dakwah dengan dia. Jibril pun kena dakwah dengan siapa dia, Maryam ni. Hai ayyuhar rajul, wahai lelaki, taqillah, bertakwa kamu kepada Allah. Dia suruh Jibril bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan bayangkan, ini orang-orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. So hidup mereka untuk Allah. Hal ni kita hantu pun takut. Kata takwa dengan makhluk pun ada ketakutan lagi. Ada masalah lagi dengan iman. Saya mencakap sama. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan dia ketika mana roh ditiup masuk dalam jasad dia untuk dihadirkan ujian yang berat dan cukup besar untuk dia. Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menuliskan bahawa dialah di kalangan qanitin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terima dengan segala ketakwaan yang sempurna, yang mentaati Allah daripada segala ujian dan perintah yang Allah bagi. Tu je Allah nak. Dalam dunia ni datanglah macam mana keadaan pun, ujian pun, teruk pun, yang Allah nak satu lah, taat. Taat daripada segala perkara yang Allah bagi, taat pada perintah Allah. Dengan ketaatan inilah Allah angkat darjat kita. Malaikat taat, memang sifat malaikat taat. Dan malaikat tak ada nafsu. Manusia taat, ada sifat derhaka dalam manusia. Ada nafsu yang kecenderungan menderhakai Allah. Melawan nafsu untuk melangkah dalam ketaatan itu lebih tinggi di kalangan manusia lebih daripada para malaikat. Suatu bila manusia taat, darjat dia bukan sama dengan malaikat, tapi darjat dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Sebab itu ketaatan satu orang hamba Allah yang beriman sempurna pada Allah, itulah yang akan melangkahkan kaki dia masuk dalam keridaan Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan untuk saya dan tuan-tuan. Dan sebelum tutup ni, saya nak kongsikan satu doa lah dengan tuan-tuan, insya-Allah paling-paling dekat sejam kita punya kuliah. Kalau terlupa semua, paling-paling ingat satu doa. Insya-Allah tuan-tuan, ada satu doa kita sama-sama amal lah. Supaya apa? Supaya balik nanti kita berusaha daripada doa ni yang kita istiqamahkan ni, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahumullahu taala anhu, dan pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa telah datang seorang lelaki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sepanjang malam aku merasa sakit kerana digigit oleh kalajengking. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalaulah kamu membaca kalimah ini, sudah pasti kalau jengking tidak akan bagi mudarat kepada kamu. Ada satu kalimah yang Nabi ajar yang tuan-tuan dah hafal, cuma hari ini kita nak remind balik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersabda, barang siapa membaca doa ini 3 kali di waktu petang, maka nescaya dia tidak akan ada apa-apa yang membahayakannya pada malam itu. Satu orang tabi'in, Sayyidina Suhail rahimahumullahu ta'ala anhu berkata, isteriku menghafal kalimah-kalimah ini dan sentiasa membacanya setiap malam. Pada satu malam, seekor serangga berbisa datang menyengat anak gadisnya yang kecil, tetapi dia sedikit pun tidak merasa sakit. Kalimah ni pendek,
tuan-tuan pun dah hafal, hari ni kita nak peringat balik. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dengan kalimah yakni yang beri manfaat dan mudarat, yakni Allah. Melalui kalimah ini daripada kejahatan sekalian makhluk. Dan kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan sekalian makhluk. Tuan-tuan, dengan hati yang bersandar yang bagi mudarat manfaat cuma Allah. Kita baca apa yang Nabi ajar, ini tanda iman. Kita amal daripada sunnah Nabi, ini tanda taqwa. Nabi ajar satu ayat pendek. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kadang-kadang dah hafal lah, tak ada nak baca, tak ada nak amal. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan insyaAllah. Tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf, minta maaf daripada tuan-tuan perempuan sekalian. Seandainya daripada perkongsian pada pagi ini ada perkataan yang keluar daripada mulut saya yang menyebabkan terguris perasaan jiwa tuan-tuan, saya minta maaf. Semoga Allah himpun dengan kita dekat akhirat nanti bersama dengan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang senang pandang kami. Pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat, wahai Allah. Kami bukan siapa-siapa. Kami hidup jauh setelah kewafatan Nabi yang kami rindu, wahai Allah. Kami hidup jauh setelah kewafatan para sahabat yang telah berjuang untuk kami mengenal engkau, wahai Allah. Wahai Allah, tangan yang kami angkat ini berlumuran dengan dosa, wahai Allah. Kami hidup dalam keadaan bergelumang dengan maksiat, wahai Allah. Hati kami sering bersangka buruk pada orang, wahai Allah. Mulut kami berkata kadang-kadang perkara yang menghadirkan kederhakaan pada engkau, wahai Allah. Mata kami memandang kadang-kadang perkara yang haram, wahai Allah. Tangan kami kadang-kadang buat perkara yang kau tak redha, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ampunkan dosa anak isteri kami, wahai Allah. Ampunkan dosa umat ini, wahai Allah. Kesiankan kami, wahai Allah. Kesiankan umat ini, wahai Allah. Di saat kami sibuk duduk dalam kuliah, dalam majlis ilmu, wahai Allah. Ada anak muda kami yang tak bangun salat subuh, wahai Allah. Ada anak muda kami yang baru lepas bersina, wahai Allah. Ada anak muda kami yang semalam sibuk dengan arak, wahai Allah. Ada anak muda kami yang sepanjang malam tak tutup aurat, wahai Allah. Ya Allah, tolong ampunkan dosa umat ini, wahai Allah. Tolong ampunkan dosa umat ini. Kami yang tak pandai buat dakwah, wahai Allah. Kami yang tak turun padang pegang tangan-tangan mereka, wahai Allah. Kalau Nabi ada dengan kami hari ini, pasti Nabi akan bagi nyawa Nabi sekali lagi untuk umat ini selamat daripada api neraka, wahai Allah. Wahai Allah, agama hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana pohon yang mekar, wahai Allah. Hari ini agama sedang layu di depan kami, wahai Allah. Anak-anak muda kami tinggal salat, wahai Allah. Anak-anak muda kami tak taat mak ayah, wahai Allah. Anak-anak muda kami mencaci maki sunnah, wahai Allah. Di kalangan orang Islam sendiri ada yang hina Nabi, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa umat ini, wahai Allah. Bagi taufik untuk umat ini bertaubat, wahai Allah. Kesiankan kami seperti mana kau kesiankan para sahabat dulu, wahai Allah. Kau keluarkan mereka daripada segala kegelapan jahiliah kepada sinaran agama, wahai Allah. Kau keluarkanlah kami juga daripada kejahilan, kemaksiatan kami kepada segala kesinaran ketakwaan, wahai Allah. Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana, wahai Allah. Kau sempurnakan cahaya engkau pada kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Bagi hidayah pada orang bukan Islam, wahai Allah, untuk kenal agama ini. Kesian pada mereka, wahai Allah. Kami lalu depan sekolah-sekolah Cina, wahai Allah. Depan sekolah-sekolah India, wahai Allah. Mereka kadang-kadang lagi baik pada kami, wahai Allah. Tapi kerana mereka tak kenal engkau, wahai Allah. Kalau mereka mati, pasti neraka untuk mereka, wahai Allah. Tolong bagi hidayah untuk mereka, wahai Allah. Gunakan kami jadi asbab hidayah pada umat ini, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, wahai Allah. Kami cuma hamba engkau Tuhan, wahai Allah. Kami tahu kami sedang angkat tangan berdoa pada Tuhan yang sedang dengar doa kami. Tolong terima doa kami, wahai Allah. Tolong terima taubat kami, wahai Allah. Seperti mana Nabi SAW minta kebaikan untuk umat ini, itu kami minta, wahai Allah. Apa Nabi SAW minta jauh daripada umat ini, itu kami minta jauh, wahai Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah, wahai Allah. Di kalangan kami ada mak ayah kami, anak isteri kami, sahabat anda kami yang sakit, kau sembuhkanlah, wahai Allah. Di kalangan kami ada diuji masalah-masalah rumah tangga yang sampai hari ini belum selesai, wahai Allah. Ada suami yang bergaduh dengan isteri sepanjang-panjang hari, wahai Allah. Ada mak ayah yang masih lagi tak boleh maafkan anak
anak, wahai Allah. Tolong ampunkan dosa-dosa kami dan umat ini, wahai Allah. Tolong hadirkan kecintaan dalam hati ahli keluarga kami. Buangkan kebencian, runtuhkan benteng permusuhan, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, kelapangkanlah rezeki, wahai Allah, untuk mereka. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan segala masalah hutang, kalau langsaikanlah hutang-hutang kami, wahai Allah. Allahumma arzuqna ajran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arzuqna syahratan fi sabilik, Allahumma ya rabba Muhammad ansurna amana Muhammad, rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dia berguru dengan seorang ulama aulia ni, wahai Rabi' at-Adawiyah, ada gubernur sekian-sekian nak meminang kamu. Rabi'ah tak ada pihak ni, tuan-tuan sekalian. Dia duduk dalam gua. Dia tak nak duduk dalam masyarakat kerana dia interaksi dan cinta dia pada makhluk ni tak ada dah. Dia hanya dengan Allah. Guru dia pergi ke gua itu bagi tahu ada gubernur nak meminang kamu. Bagi tahu pada gubernur tu, saya tak mau.